Halo pemirsa selebrita, kembali lagi bersama saya Tara Budiman dan kali ini kita lagi ada di lokasi syuting short movie aku. Nah, bener banget. Walaupun di masa pandemi seperti ini, aku dan teman-teman dari Uncle Studio ingin buat sebuah karya. Nah, karyanya dari film short movie yang judulnya My Bubble Baby. Kenapa sih nama judulnya My Bubble Baby? Kembali lagi, sebenarnya ini berjalan dari ketika aku sudah berkeluarga. Jadi cerita tentang seorang anak yang memang punya autoimun. Nah, gimana caranya anak itu bertahan untuk hidup dan gimana caranya orang tuanya untuk merawat anaknya. Drama sih, ini salah satu produksi short movie pertama aku bersama teman-teman Uncle Studio. Nah, makanya seneng banget, deg-degan, plus kayak, wah kira-kira bisa nggak ya? Yang namanya syuting di pandemi ini kan pasti banyak banget nih protokol-protokol yang harus kita lakukan. Kayak misalnya tiba-tiba harus menggunakan masker, menjaga jarak, apalagi yang namanya menjaga kebersihan juga, mencuci tangan. Nah, kebetulan kalau lagi nggak syuting, nih aku mau kasih tahu nih. Ini adalah beberapa properti-properti syuting aku, tapi sebelumnya biasa pakai yang namanya hand sanitizer dulu, guys. Tuh. Ya. Nih. Oke. Nah. Pasti pada penasaran, ini apa sih kok kayak baju-baju astronot? Benar, pemirsa selebrita. Ini adalah baju astronot yang kita gunakan karena anak ini kan memang tidak punya imun sama sekali. Makanya gimana caranya orang tuanya harus menjaga yang namanya kebersihan dari wabah penyakit yang ada dari luar gitu. Mulai dari virus, bakteri. Jadi memang ada sebagian, hampir sebagian banyak shoot kita itu menggunakan baju astronot yang kita buat sendiri ini. Dari APD itu, lihat tuh, seru kan? Ini dia, gak cuman itu aja, gak cuman seru doang. Ini juga panas. Jadi lagi panas-panas, kita pakai baju APD gitu, tapi kebanyakan seru. Nih, ini dia sepatu bootsnya juga. Gak cuman itu aja, sampai akhirnya kita juga mendesain helm astronotnya tuh. Tuh, baru tahu helm astronot kayak gini kan. Tuh, pokoknya produksi short movie kali ini seru banget, menyenangkan sekali. Aku juga excited abis. Karena kan biasanya aku melakukan kegiatannya semuanya itu ada di luar atau di outdoor. Makanya aku selalu membawa yang namanya hand sanitizer. Dan yang aku bawa itu adalah Antis. Karena adalah Antis hand sanitizer nomor 1 di Indonesia. Tuh. Kali ini aku bawa yang Antis Jasmine Tea Spray. Kenapa? Karena selain ini praktis banget, ini tuh gak lengket di tangan. Itu yang aku suka. Dan wanginya juga harum banget. Dan buat pemirsa nih yang biasanya kalau suka banget makan pakai tangan, kalau tangannya bau atau habis megang apa, biasanya pakai aja Antis Jasmine Tea Spray ini, disemprotin hilang baunya. Nah, yang lebih aku suka lagi, Antis ini memiliki formula edible pemirsa, bisa membersihkan yang namanya peralatan makan. Tinggal disemprotin aja. Nih, seperti ini ya. Aku kasih contoh nih. Tinggal buka lalu semprotin deh. Dan gak cuman di sendok garpu aja pemirsa, di piring juga bisa seperti ini nih. Kita semprotin. Jadi Antis aman digunakan di mana saja nih. Kita bisa bebas kuman dan juga virus hanya dalam waktu 4 detik. Antis dapat membunuh 99% kuman nih pemirsa nih. Karena apa? Karena Antis sudah dipercaya jauh dari sebelum pandemi nih. Antis ini adalah hand sanitizer nomor 1 di Indonesia. Ya udah kalau gitu pemirsa, aku mau makan dulu nih. Ya, karena habis ini pasti aku mau syuting lagi.